cincin di jemari. Hah? Nggak lidar ini. Dari mau ke Cianjur dong. Hari ini mau rekaman apa? Hah? Mau rekaman. Rekaman sama siapa? Mau ke Cianjur. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikalami. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Sendiri. Rekaman. Kok kata netizen itu-itu tuh katanya? Kabar terbaru mengenai isu yang berkembang di sosmed bahwa Lesti dan Bilar akan bertunangan di hari ini. Inilah berita-berita terbaru tentang hal tersebut. Tapi jangan sampai nonton separuh-separuh atau sepengal-sepengal agar kalian tak gagal paham ya guys ya. Kita lanjutkan. Berbanyak isu yang menyebut bahwa di hari ini Lesti dan Bilar akan bertunangan. Akhirnya hal tersebut mengundang sang ayah Kejora, ayah Lesti, untuk memberikan komentar dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah hoax. Dan begitu pula Lesti Bilar setelah ditanya oleh abangnya sendiri yakni Benny Sikumbang, ia akhirnya memberikan penjelasan hal tersebut. Cuma tak hanya Rizky Bilar yang memberikan penjelasan, sang asisten dari Lesti Kejora, Yuli Maul, pun ikut memberikan reaksi pada Lesti Lover atas isu yang berkembang tersebut. Rizky Bilar mengatakan bahwa di malam hari ini dia memang tak dilidah karena akan ada acara dia take vokal lagi dalam rangka rilis single terbarunya, yakni Kasmaran guys. Sendiri. Rekaman pak. Kok kata netizen itu-itu tuh katanya? Sedangkan Yuli Maul, dari bocoran pesan WhatsApp yang diterima, juga memberikan beberapa poin yang sekarang juga hangat dan menjadi isu di publik. Pertama, Yuli menegaskan, gak ada hari tunangan dan persiapan apapun di hari ini. Dede hanya off lida karena memang libur. Dari jadwalnya juga hari ini kita ada collab sama Rosa. Itu yang pertama guys, agar kalian tidak salah paham. Lalu yang kedua, cincin itu memang dari Bapak Lesti, yakni ayah Kejora, dalam IG terverifikasi Instagramnya. Dan enggak polos, itu ada permatanya juga, tapi kegeser di tangan Dede, jadi enggak kelihatan permatanya. Lalu yang ketiga, keluarga Kak Bilar ada di Jakarta tidak ada maksud apa-apa karena memang sedang kumpul saja di Jakarta, termasuk Om Izar. Lebih lanjut, Yuli, asisten dari Lesti Kejora, menjelaskan bahwa jadi buat teman-teman semua yang beranggapan ke situ, jangan terlalu berpikir jauh. Doakan saja yang terbaik dari mulai karir sampai kehidupan pribadi mereka. Makasih. Pesan Teh Yuli mengakhiri WhatsApp-nya. Jadi dari ayah Kejora, Bilar memberikan klarifikasi walaupun diselingi dengan candaan, dan Yuli Maul selaku asisten Dede ini sudah kita bisa menarik benang merah bahwa yang namanya tunangan hanyalah sebatas isu belaka. Isu berkembang
dan itu mungkin adalah keinginan dari para fan agar mereka segera memantaskan diri. Jadi tidak lebih dan tidak kurang, marilah sebagaimana permintaan dari keluarga dan terutama Yuli Maul selaku asisten dari Lesti Kejora, kita mendoakan Lesti dan Bilar memang selalu sehat-sehat, kerjanya, pekerjaannya kedepannya semakin baik, semakin muncar. Begitupun juga mereka semakin memantapkan diri, hati, dan merasa mantap untuk bisa melangkah ke jenjang serius berikutnya. Entah tunangan atau menikah setelah itu, itulah kita sebagai fan mendoakan. Tak boleh kita sebagai fan, kita mendikte orang lain, menjadikan mereka bak robot menginginkan hal yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi biarkan mereka diberikan kebebasan, karena mereka lah yang akan menentukan hari terbaik, menentukan hari esok baik untuk mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Oke, itu saja. Jangan gagal paham. Kalau masih kurang paham, silakan kembali lihat berkali-kali klarifikasi dari video ini terkait kabar terbaru terupdate tentang pertunangan Lesti dan Bilar yang itu hanya sebagai isu yang berkembang di antara para fan. Terima kasih bagi para kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share agar keuangan dan kabar terbaru terupdate ini tak hanya kalian yang dapatkan, tapi kita semua bisa mendapatkan dan bisa menjelaskan kepada sahabat dan rekan-rekan kalian semua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.